Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan bagikan pengalaman melakukan serah terima mobil Mitsubishi Expander yang tipe Black Edition manual warna putih kepada konsumen kami, Bapak Putut dan Bu Ati yang berasal dari wilayah Wonogiri. Nah, seperti apa prosesnya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Beberapa bulan yang lalu, kami dihubungi oleh seorang konsumen dari daerah Wonogiri. Beliau bernama Bu Ati. Beliau mengutarakan niatnya untuk berencana membeli mobil Mitsubishi Expander Black Edition manual warna putih. Rencananya nantinya mobil ini akan dijadikan sebagai kartu keluarga untuk kado ulang tahun putra beliau yang pertama. Untuk ulang tahunnya diadakan di bulan April, sehingga saat itu beliau masih menunda terlebih dahulu rencana pembeliannya. Tapi tiba-tiba di bulan Maret ini ternyata ada info mendadak mengenai kepastian program PPNBM. Akhirnya Bu Ati dan keluarga memutuskan untuk mantap membeli mobil Mitsubishi Expander Black Edition ini di bulan Maret. Karena memang mengingat stoknya sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan jika menunda pembelian di bulan April, nanti stok Expander Black Edition ini akan habis. Tanpa perlu waktu lama, Bu Ati dan keluarga langsung melakukan pemesanan mobil Mitsubishi Expander Black Edition ini, dan begitu unitnya datang dari pihak pabrik, beliau langsung melakukan pelunasan. Setelah dilakukan pelunasan, di sini ada kejadian menarik, karena mobil ini begitu dilunasi tidak langsung dikirim, Bu Ati ingin mobilnya dikirim pada hari Jumat. Awalnya kami sudah menyanggupi bahwa mobil akan dikirim pada hari Jumat, tapi ternyata tiba-tiba saya dikabari oleh keluarga saya yang ada di Pekalongan bahwa ibu saya di Pekalongan sedang sakit keras, sehingga saya harus segera balik ke Pekalongan dan kemungkinan hari Jumat tidak bisa mengirim mobil. Karena kemungkinan besar saat itu masih di Pekalongan, sehingga saya langsung minta izin kepada Bu Ati. Alhamdulillah beliau dan keluarga sangat bijaksana sekali. Beliau mengizinkan kami untuk mengundur proses pengiriman unit karena saya baru pulang dari Pekalongan hari Sabtu, sehingga mobil ini baru bisa dikirim pada keesokan harinya, tepatnya di hari Minggu. Tapi sebelum pengiriman ini, dari pihak kantor sudah mengerjakan semuanya, mulai dari proses gesek nomor rangka, nomor mesin, kemudian pendaftaran SCNK, dan juga pengecekan unit atau pre-delivery inspection. Sehingga di hari Minggu ini, mobil Mitsubishi Expander Black Edition manual warna putihnya Bu Ati sudah siap untuk dikirim. Jadi meskipun kondisi kantor atau dealernya ini sedang libur, tetapi untuk berkasnya sudah lengkap semua. Karena khawatir mengecewakan beliau, di sini kami berangkat dari dealer sekitar jam 6 pagi. Rumah Bu Ati ini berada di daerah Wonogiri Kota. Sebenarnya untuk kondisi normal, perjalanannya hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam. Tetapi karena ini hari Minggu, biasanya di jalan banyak pesepeda, sehingga untuk kondisi jalanannya tidak bisa selancar biasanya. Kami pun berangkat lebih awal dengan estimasi kemungkinan sampai Wonogiri Kota sekitar jam 8 pagi. Selama perjalanan ternyata betul, di jalanan ada banyak pesepeda. Karena di hari Minggu ini ada banyak warga Solo yang memanfaatkan waktunya untuk berolahraga. Sehingga di sini kami tetap harus berhati-hati agar mobil yang kami kirim ini bisa sampai tujuan dengan selamat. Salah satu alasan yang membuat kenapa mobil Mitsubishi Expander Black Edition ini banyak diminati oleh para konsumen, salah satunya tentu saja karena adanya tambahan body kit pada bagian eksterior. Apalagi body kitnya ini menggunakan konsep Black Edition, di mana untuk bagian samping berwarna hitam dengan aksen warna merah sehingga memberikan kesan sporty. Untuk body kitnya ini tidak dijual bebas, karena biasanya untuk body kit dari dealer modelnya polos sesuai dengan warna dasar mobil. Misalnya jika mobilnya warna putih, maka untuk body kit bagian bawahnya juga warna putih polos. Selain masalah body kit, tentu saja yang menjadi pertimbangan banyak konsumen karena untuk interiornya di sini sudah menggunakan interior warna hitam. Selain itu, untuk Expander Black Edition juga joknya sudah menggunakan cover jok. Seperti yang sudah pernah kami buatkan reviewnya, untuk cover jok yang digunakan di sini menggunakan cover jok original dari mobil Expander yang tentu saja ini tidak dijual bebas. Apalagi desainnya sangat sporty karena terdapat aksen karbon serta lace berwarna merah dan juga emblem Expander. Untuk soal warna, Expander Black Edition ini terdapat dua pilihan warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Masing-masing memiliki kelebihan. Bagi Anda yang menyukai konsep two-tone, maka warna putih merupakan pilihan yang tepat. Tidak terasa, setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di pusat kota Wonogiri.
Untuk rumah beliau ini tidak jauh dari Wonogiri Kota, tepatnya berada di daerah Wonoboyo. Alhamdulillah, proses pengirimannya berlangsung dengan sangat lancar. Mobil Mitsubishi Expander Black Edition manual warna putih ini akhirnya terparkir di rumah beliau. Begitu sampai, seperti biasa, di sini kami langsung menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada pada mobil Mitsubishi Expander Black Edition. Sampai di sini, kami disambut dengan sangat hangat. Di sini ada Bu Ati, kemudian ada suami beliau yaitu Pak Putut, serta ada ketua orang tua beliau. Alhamdulillah, Pak Putut dan keluarga sudah lama mengikuti tentang mobil Mitsubishi Expander, sehingga untuk penjelasan berbagai fiturnya berlangsung dengan sangat cepat. Setelah penjelasannya selesai, mobil Expander ini akhirnya dipindahkan ke garasi beliau yang ada di bagian dalam supaya lebih aman. Kemudian acara pun kami lanjutkan dengan foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Bu Ati, Pak Putut dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander Black Edition manual warna putihnya kepada Niam. Semoga mobil ini bisa menjadi kartu istimewa untuk putranya dan menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari beliau. Jadi Mas Niam, Mitsubishi-nya bagus. Lain kali pokoknya kalau beli Mitsubishi pasti langsung Mas Niam aja. Terima kasih banyak Pak Putut dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobilnya kepada kami. Terima kasih juga karena sudah selalu mengikuti YouTube kami. Bahkan beliau langsung tahu kalau kemarin kami baru saja mengirim ke daerah Bulukerto. Bisa dibilang ini konsumen sudah seperti saudara sendiri. Mudah-mudahan kedepannya hubungannya bisa langgeng selalu. Terima kasih juga karena saat pulang tadi kami sudah dibekali dengan uang saku untuk perjalanan pulang ke Solo. Matur sembanuun Pak Putut dan Bu Ati. Nah, itulah video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Expander Black Edition manual warna putih kepada konsumen kami, Bapak Putut dan Ibu Ati yang ada di wilayah Wonogiri Kota. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.